Partai Nasdem tengah mempertimbangkan Mas Menteri sebagai bakal calon presiden 2024. Sebab menurutnya, berdasarkan hasil survei SMRC, elektabilitas Mas Menteri terbilang cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa, menanggapi hasil survei SMRC. Namun, lebih dari itu, sosok Mas Menteri dinilai mampu menggait suara milenial dan meningkatkan elektoral partai.